Saudara Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Nasution mengancam melaporkan 8 perusahaan kontraktor proyek lampu pocong ke polisi hingga ke KPK jika tidak segera melunasi tunggakan proyek lampu pocong. Hal ini dikarenakan para kontraktor belum melunasi kewajibannya mengembalikan sejumlah uang, saudara. Dari total 21 miliar rupiah uang yang harus dikembalikan, baru 2,8 miliar rupiah yang dicicil oleh kontraktor. Bobi pun menegaskan pihaknya tidak segan untuk membawa hal ini ke jalur hukum jika tidak mengembalikan uang tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah diberikan. Kalau melebihi batas waktu yang ditentukan seperti apa? Sudah jelas ada aturannya di situ, akan kita serahkan kepada APH. Gitu, ya. Bisa kita serahkan ke kepolisian, bisa kita serahkan ke kejaksaan, dan saya kemarin juga buka opsi kepada pemerintah Kota Medan untuk buka opsi untuk bekerjasama dengan KPK.